التزكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين
وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين Kita sampai kepada Walfaidatul khamisah bih. Kata musannif rahimahullah, wal faidatul khamisatu anni ra'aitun nasa yazummu ba'duhum ba'dhan wa yaghtabu ba'duhum ba'dan fawajattu zalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilmi fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا سورة الزخرف آيات 32 فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى يا الله masuk dalam kata Al-Hatim lagi Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Jadi tok guru dia Syaqiq Al-Balkhi tanya kepada dia, "Hei Hatim, selama mung duk mengaji dengan ku 30 tahun ni, mung boleh apa? Ilmu yang mung hasil tu apa? Yang kamu hasil selama 30 tahun mung duk mengaji bersahabat dengan ku?" Hatim kata, "Amma ni tidak dapat apa malaikat. Hasilnya lapai perkara je yang Amor mengaji. Dah reti mari ketika Amor duk mengaji 30 tahun tu, Amor reti mari lapai perkara saja. Mana 1, 2, 3, 4 ni masuklah perkara yang kelima dah." Hatim kata, "Wal fa'idatul khamisatu, dan bermula fa'idah, bermula fa'idah. Al fa'idatu ay fa'idatul ilmi, faidatul ilmi, bermula faedah bagi ilmu yang aku duk mengaji 30 tahun mari denganmu wahai tuan guru. Bermula faedah ilmu al-khamisatu, sifat faedah yang kelima daripada lapai al-khamisatu ay minas samaniyah, daripada lapai faedah. Mananya ialah khabar. Bermula faedah yang kelima ialah anni, ialah bahawa so aku ni amma ni ra'aitun nasa." Ya mutakallim tu isim bagi anna, jumlah ra'aitu lagi tu khabar.
bahwasanya aku ni, patu jumlah anni raaitu tu khabar bagi al-faidah, bahwasanya amma ini raaitu, telah nampak oleh amma, telah nampak oleh aku, hey tuan guru, aku lihat, aku nampak raaitu tu, panggil orang panggil aku tilik, aku tengok, aku nampak. Tu. Aku nampak annasa akan manusia tu, mampu bagi raaitu. Aku nampak akan manusia annasa tu alilalin jinsi, kia-kia gimari semua manusia. Tapi maksud di sini bukan semua manusia, setengah-setengah manusia ya. Bukan semua. Kalau semua ya, dia pun masuk dalam manusia juga. Dia sedia kecek tak pun manusia juga. Jadi kia-kia mari, dia-dia pun ngupak ke orang juga. Ya. Tak. An-nasa ay ba'dan nasi. Kia gitu. Aku tengok, aku nampak akan setengah-setengah manusia ni. Allah, duk perhati, duk jumpa mari. Aku nampak akan setengah-setengah manusia. Yazummu ba'duhum ba'dan. Mencela ia, ia an-nas. Ia, ia ba'dun nas. Itu yazummu ia datang dengan orang panggil domen muprak. Ba'duhum depan. Yazummu ba'duhum. Tak kena ia tak lah dek. Pakai depan dah. Itu reti kata an-nasa dengan mana ba'dun nasi reti. Yazummu ba'duhum ba'dan. Jadi an-nasa tu mab'u yang pertama bagi ra'i tu. Ra'i tu PMAD tu tu pa'i mab'u an-nasa tu mab'u yang pertama. Yazummu. Yazummu tu jumlah yazummu tu. Jadi mab'u yang kedua bagi ra'i tu. Ataupun kalau kita pakai ra'a basariyah, an-nasa tu mab'u yazummu tu han pada an-nasu sini. Buat han molek. Kerana ra'a di sini bukan ra'a qalbiyah, ra'a basariyah. Ra'a basariyah yang muta'adi satu mab'u ya. Jadi aku nampak akan manusia, han keadaan manusia tu yazummu ba'duhum, mencela, mencaci oleh setengah-setengah daripada mereka itu. Mereka itu an-nas. Mencaci oleh setengah-setengah mereka itu. Mencela, mencaci. Kata huduh. Ba'dan. Mapo bagi yazumu. Mencaci, mencela, kata huduh lah oleh setengah mereka itu. Ba'dan. Jadi ba'dan akhar. Setengah yang lain. Pakak caci gimari. Duk kata gimari, celah gimari. Allah. Dalam kapung cara kapung, dalam bana cara bana, dalam kedah cara kedah, dalam kebung cara kebung. Ha, tu macam-macam. Adalah celah. Kata, ngepek kata. Ha, mencelah. Oleh setengah mereka akan setengah yang lain. Ba'dan tu setengah yang lain. Boleh di setengah yang lain tu pun mencela juga kepada ba'duhum tu. Jadi gimari. Boleh ya di setengah yang lain tu dia-dia saja ya. Hak kawan ni kata udah. Ha dia kata, "Eh, bangun pagi tu nampak dah duk kata dah. Lebih lagi kat kedai kopi tu bunyi lalu dah." Ha, mencela oleh setengah mereka akan setengah yang lain. Allah. Kadang-kadang nampak tuan tu, nampak kawan tu huduh sikit ataupun jadi keplek ke sikit. Ha mula nak cacau tu, cicau tu. Ha cicau keplek ke yang ada pada pada orang tu. Wa yaghtabu ba'duhum atau pada yazumu. Aku nampak setengah manusia tu mencela oleh setengah mereka itu akan setengah yang lain. Wa yaghtabu ba'duhum ba'd, dan mengumpat. Iktaba ni mengumpat. Dan mengumpatlah ba'duhum oleh setengah daripada mereka itu, oleh sebagian daripada mereka itu. Mereka itu an-nas. Yaghtabu mab'u bagi yaghtabu, ba'dhan akan setengah yang lain. Ba'dhal akhara akan setengah yang lain. Duk mengumpat gimana?
ngupak ke orang. Mencela tu maklum dah. Ngupak-ngupak ni gapo mengupak? Ngupak ni gapo? Takrim ngupak ni gapo? Zikruka akhaka bima yakrahu. Tu takrim ngupak. Al-ghaibah. Takrim dia. Mengupak zikruka, menyebut oleh engkau akhaka, sebut akan saudara bagi engkau. Sebut oleh engkau akan saudara engkau. Sebut saudara. Jadi sebut kelakuan saudara engkau. Akhaka jadi hala akhika. Sebut oleh engkau akan kelakuan bagi saudara engkau. Mudah sebut hak saidemu. Sebut akan kelakuan bagi saudara kamu. Saat kita, kawan-kawan kita. Ikutlah siapa-siapa pun. Sebut olehmu akan saudara engkau. Sebut zikru bima yakrahu. Yakrahu. Sebut dengan barang, dengan perkara, dengan kelakuan, dengan benda yang benci iyo iyo akhuka, saudara engkau. Benci akan dia akan barang. Engkau gi duk royah, engkau gi sebut han han saudara engkau, engkau gi duk sebut sebut dengan barang, dengan kelakuan yang benci ia saudara engkau, akan dia akan benda tu, benda yang saudara mu tak kenal. Kalau dia dengar pak yang murah selalu dah, benda yang bila kita sebut saudara kita dengar, dia rasa marah, dia rasa benci, dia tak suka, maka dinamakan mupak. Apa barang tu? Maya perahu air minat uyu. Kita kaki lagi tak apa lah. Kalau tak kaki tak apa lah. Kebiasaan walim je lagu tu. Apa barang yang benci? Ini daripada segala air, segala kecacatan ke air. Ya Allah, tak Allah. Tak ada Allah sini. Tak ada Allah. Nampak itu lagu tu tu? Ada dengan Allah. Duit banyak tapi Allah. Wiskau. Orang minta wak maklok tu wis pelakau ya. Tak ada dengan tua. Tak ada dengan tua sungguh. Ngupak dah tu. Walaupun hok sungguti lagu tu pun tak boleh gajah. Lama dia nak ngupak pada Allah pula. Saya tak nak ngupak, nak royak ha je. Hok tu lah dah. Cuma alik ibarat ya. Tak ada ngupak wayak ha. Tak boleh wayak. Sebab tu dosa ngupak ni Allah, hari-hari kita, kita sedih kena tak taubat banyak dengan Allah Ta'ala. Tak lepas adakan. Maka bila kecek lagu mana pun, kalau kita kecek dua orang dengan sahaja kita, lagu-lagu mana pun kecek bisko dah dua orang ya. Yang ngewek orang yang ketiga masuk duduk sekali yang kita. Kita dengan sahabat kita dua orang. Kecik dua orang ni. Yang ada orang tiga masuk. Kalau tiga orang. Tiga orang ni. Yang ada orang yang keempat masuk. Kalau mula ada orang luar masuk dalam kecik pepok kita. Masuk dalam mupak lah. Benda yang dia benci. Kalau benda yang dia suka, orang panggil apa? Orang panggil puji. Hak tu bukan. Bukan mupak. Oh ya Allah. Wah. Tak ada dah orang sepuluh dia ni lah kapung. Dia seorang tu ya. Dia seorang tu ya lah kapung. Tak ada dah orang. Orang muka dia seorang ya. Tak ada dah orang sepuluh dia. Kawan pun tak ada dah orang sepuluh kawan. Masih-masih muka seorang-seorang belakang lah kapung. Haa kena ke dia lah tu dah. Dolor ni Allah. Pada dengan dia. Tua alim lagi. Ilmu banyak lagi. Allah kaya lagi. Lepas tu murah. Hati dia tu Allah, bawa sungguh.
sebut benda kebaikan tu saudara tak murih hak tu. Tak tahu. Haji sebut ke aib tu dikatakan mengumpat. Aduh. Dalam kitab penawat bagi hati tu bukan sekadar sebut, kalau kita buat isyarat pun, isyarat pun maksudnya mengumpat dah. Hei, dolah eh. Dolah eh. Dolah ni ya mulut, mulut ya misalnya dia. Hidung super babi misalnya. Hidung super babi dah. Ya Allah eh. Allah. Dolah no, dolah. Ya isyarat itu. Dolah, dolah. Dolah. Walaupun dia tak doa, dia tak doa Allah seperti dengan babi, dia kata dalam tu isyarat. Isyarat itu pun masuk dalam mengupah. Masuk dalam mengupah. Kerana benda tu saya tak akan syukur. Allah Ta'ala ibarat dari Quran, mengupah ni supaya makan daging saudara dah. Untuk makin makan daging. Itu dia Allah. Oi, ayah juga. Apa taubat dia ni? Taubat dengan Tuhan tak lucu lagi, kena minta maaf. Ha tu masalah ya. Allah. Allahumma salli wal yaz billah mizan. Kali gitu Hatim kata aku napa manusia duk celah lagi mari sama sendiri. Duk mengupak ba'dhum ba'dan, oleh setengah akan setengah yang lain. Mengupak sama sendiri. Hari ini maksud ada sob-sob. Lepas tu usho yang ajawi jadi tobe'ah. Ngupak ni kadai-kadai bila jadi daging darah tu kak, jadi tobe'ah. Nak berhenti tak boleh. Bila nak berhenti tak boleh, wasal kalau hari mana tak mengupak kak kan, tak tidur tak nyeroh. Rupa tu hak tu wal'iyazubillah. Ada, ada jenis tu. Jenis tu. Habis tu rasa makan, makan teh di rumah tak sedap sebab makan teh di kedai kopi. Dia rasa lagi tu. Sebab dia masuk tu dia boleh dengar orang mengupak, boleh kecek hak orang kata rasa sedap. Hak tu lah lemak manis campur dengan air teh dia. Dia rasa lagi tu. Air kosong habis tak mau. Tak mau. Makan teh segelas ya. Hak banyak kali tambah yang air kosong. Gana dia boleh duduk lama gitu lalu. Oh buku ni. Buku orang tu, buku orang ni. Makan teh di rumah super tula je kalau bini buat pun, tapi tak sedap. Kata musannif rahimahullah ta'ala, fawajattu, kata Nazim. Kata musannif, jadi as, apa nama Hatim al-Assam kata lagi, fawajattu mako atau pada ra itu. Aku nampak manusia ni dah setengah-setengah duk kata caci gimari. Duk celah. Duk mengupah. Allah. Fa wajadtu maka mendapat oleh aku. Lepas pada aku nampak maka gertilah. Fa wajadtu maka gertilah aku. Wajadtu dia panggil wajad asrar zanna belaka tu masuk dalam afalul qulub semua tu. Fawajatu maka reti dan tahulah oleh aku. Aku tahu. Fawajatu dengan mana fa'alim tu. Maka tahulah aku. Aku reti mari. Aku mendapat zalika akan dimakian itu. Oh bagi wajatu. Maka mendapat oleh aku dan reti oleh aku akan dimakian itu. Zalika, aku getilah kata benda tu tu. Apa zalika? Zalika al-mazkur minaz zammi wal iktar. Hok-hok, kecek dua kata tadi. Satunya mencelur, yang keduanya mengumpat. Al-mazkur, zalika tu rajak kepada al-mazkur minaz zammi. Zammi ni mencelur. Wal iktar, iktat ni mengupak. Maka aku, aku reti lah dan aku tahulah
akan dimakian itu, akan dimakian itu yang tersebut al-madhkura minal dhammi wal iktab, yang tersebut daripada mencela ke orang, mengupak ke orang. Aku reti kata benda tu tu hasilan minal hasadi atau sadiran minal hasadi. Itu mapo yang kedua bagi wayat tu, minta lu mazum mapo kedua. Aku tahu dah aku mendapati lah akan dimakai itu sadiran atau hasilan, hasillah ia, ia dimakian benda tu hasil timur daripada apa? Minal hasadi, hasil dari kerana hasad. Min militaklin, min ajal, min ambangan, min takliliah dengan makna lam. Hasil mari dari kerana dengki. Dengki. Tak ada buku lain. Buku dengki ya. Duk kata ke orang, ki dengki ke orang. Duk mengupak ke dia tu, ki dengki ke dia tu. Ya dengki yang mengupak lalu. Nampak yo kaya pada dia sikit mula mengupak. Oh, Allah Allah. Duit lagu mana? Banyak-banyak saja tu. Keluar zakat dok. Ha tu. Amerika nak pergi pergi sama Jepun tapi haji dak. Berat tak pala pok mengena tu. Tak ada sakut dengan pok mungli. Dah harta dia yang bertanggungjawab dengan Allah Taala, cara dia. Bukan sakut tak dengan mu, duk kecek apa hadiahnya. Ha tu. Pak kalau haji, haji tu wajib, wajib alal fauri ke wajib taraqi. Kena pergi selalu, selepas pada ada duit kena pergi selalu, wajib selalu ke? Ke belamat teh tak apa. Mu kena reti pula situ. Jadi dia tak reti, dia hasad deki saya kecek. Fa wajadtu zalika minal hasadi. Dengki apa? Dengki tu filman, tak lup pada dengki. Tak lup pada hasad. Maka aku mendapati akan benda tu hasil dan hasil ia dari kerana dengki. Dengki fil mali, pada harta. Fil mali ay malil ghairi, pada harta orang lain, bukan harta dia. Harta dia mulai, dia mau kerja nego tu lapak laba kelaba naik tagih mulai. Kita deki lalu kita nego tak laku. Duit dia boleh, kita deki ke dia. Nampak dia beli kereta baru, deki weh. Allah, kereta baru semua. Ha nego butih apa? Ha. Allah dah. Loning tu dengan cerita kita agak ni tapi duit tu semua ya. Oi. Nego dadah ke? Oh, oh tengok macam-macam lalu. Mula kata ngupak apa semua, dengki pada harta orang. Wal iazabilah min zali. Allah Allah. Wal jahi atau pada alman, dan dengki juga. Wan wa ni wa bimana au, tak mesti kena beripong. Dengki atau dengki pada aljah. Aljah ni apa? Aljah ni kemegahan pangkat. Al-jahi, jahil ghaib, kemegahan bagi orang lain. Nampak dia mau jadi naik tamneng, naik pangkat, ada kemegahan. Haa, tu Masya Allah. Turun tewas tu nebel, kita Allah dia mau tu boleh. Mula pihak yang kalah ni mula nak mengupak, nak mencela, mencaci lalu. Beli dia kata, oh, padahal dia pembeli. Oh, apa? Nampak kan? Bunyi kata buta, juta-juta. Allahumma salli ala Muhammad. Mula kipah, kipah kemegahan yang ada pada orang lain. Bila tu hal letak, nampak dia dapat kemegahan, dapat panggil apa? Jah ni orang panggil tamneng. Tu si orang ada tamneng tinggi. Maka kita dengki hal dah. Sangkit lebih lagi sangka wegu pula. Mengaji mari sekali, duduk sekali.
khabar-khabar Allah Ta'ala letak dia tu jadi pangkat tinggi daripada kita. Mula mula wal ilmi, Allahumma salli ala wal iyaz billah, dan atau pada ilmu. Ada juga dengki pada ilmu, ada juga. Dia rasa tak ada lah benda ni. Allahumma salli ala sayyidina. Atau pada al-mal, dengki wa bimana au, atau dengki pada ilmu. Cuba kita perhati, dengki harta ni berlaku kat mana? Harta ni Allah Ta'ala beri kepada orang semua manusia. Orang awam, tak awam pun dapat harta berlaku. Maka berlakulah dengki tu di antara orang awam. Waljah, pangkat tu pun Allah Ta'ala kurnia kepada orang awam. Maka berlakulah dengki tu, dengki itu pada kalangan orang awam. Tapi ilmu, adakah Tuhan beri kepada orang awam? Dah. Allah tidak ada ilmu kepada orang awam, malaikat beri kepada orang yang alim. Ini menunjuk kata sama-sama alim dah pun celah gimari lagi. Sama alim dah pun duk mengupak gimari lagi. Kipa kidengki pada ilmu. Orang awam tak deki ilmu orang alim. Dia tak kerti dulu lagi dah. Dia nak payah lemu. Duk menyedung. Duk gala. Duk menanai cara dia. Dia tak deki. Oh tu, oh, tu alim dah. Deki ku. Oh alim. Dia, dia tak kata. Dia tak akan mencela Tok Guru dengan habu ilmu Tok Guru tu dah. Dia tak akan kata ke Tok Guru. Tapi hok kata ke Tok Guru sama Tok Guru. Hok mencela Tok Guru sama Tok Guru. Hok dah mengupak Tok Guru sama Tok Guru. Wal iyaz billahi min zalik. Hok ninglah Imam Ghazali sebut dalam kitab, dalam kitab Minhajul Abidin tu. Allah Taala uji orang alim ni dengan hasad. Hasad ni ujian bagi ulama. Ki hasad tu kita kita perhati ulama dulu pun berlaku. Ki dengki. Ngaji sekali, masuk pondok hari tu lah. Duklah sama ngaji sama Tok Guru. Duk sama duk sama masa pun sama ya. Duk setahun sama setahun. Tapi Allah Taala bagi ilmu yang lebih daripada kita mula. Mula nak deki ya. Hasad. Hasad. Maka bila timu hasad, hasad duk dalam weh. Duk dalam sifat hati hasad ni. Sifat hati. Lepas tu bila timu hok tu lipah dalam hati tu lipah hasad, mula nak mengenak ah. Mengenak. Buat benda tu, buat benda ni. Hok tu khianah tu tubik luar pula dah. Hasil daripada lipah hasad dalam hati. Gitu dah. Huh? Nampak nego laku sikit, jual laku sikit, ngenak. Buat lagu mana tak sewi laku, belah aku tak laku dah pun. Nak wajah tak laku katik. Buat lagu mana? Macam-macam. Ngupak oh yang saya duk beli. Aku tengok sendiri, oh kedah masuk. Allahu Akbar. Miyuk tu dah. Miyuk seminggu dah, tak ada tukar lagi. Mula bahau lah. Ha, mari bahau. Hak genih hiam duduk makan tu. Seminggu tak ada tukar lagi. Cek tengok dah. La ilaha illallah. Tu tak, bukan tambah. Bukan tambah mengupak saja dah. Bahang pula dah kali lagi. Kalau hak sungguh pun tak boleh kecek. Maksud dia mengupak. Ha, tu. Tak boleh kecek. Hak tu dia dengan Allah Ta'ala lah. Malaikat kalau orang main tanya. Eh. Minyak dia tu lagu mana? Rasa makan tak ada. Eh. Tapi aku tengok lah. Dia tak tukar semua. Khoyat sekadar tu. Beringat tak apa. Khoyat sekadar beringat. Kepada orang yang mari tanya tu. Tak apa lagi. Duk pergi royak rata tu. Tak tahu masalah. Misalnya lah. Hak tu sama nego. Apa tu lagi dia mengenak pergi mari. Learning macam-macam. Dengan rupa sihir. Dengan macam-macam. Allah. Kitu belakang. Kidengki semua. Allah. Hmm.
Maka dok jumpa Tok Bomo lah. Mak saya dok jumpa Tok Bomo, mari Allah. 10 Tok Bomo. Berata-rata Tok Bomo pun. Bomo dok bubak orang ni eh. Bubak dengan cara ni. Dok siuk, dok bubak orang ni. Orang tu kena ngenak, orang ni kena ngenak, kena suhi, kena tu, kena ni, kena warai tu, kena warai ni. Tok Bomo tu, dok bubak. Kita dok perhati mari. Semua penyakit hak datang ke Tok Bomo, sama ada sihir kena hak tu hak ni, semua hasil daripada ki. Hasil daripada ki. Kalau tak ki dengan sebab deki tak berlaku. Tak gitu. Kenapa? You know? Ila la. Wal iyaz billah min zalim. Allah. Masya-Allah. Tapi babo kita ni masya-Allah, salah satu benda yang kita tengok daripada diri dia, hakikat wallahu alam, tengok cara zahir dah. Payah sungguh dah nak cari siapa dia juga seorang. Ha tu. Dia tak deki kat orang sabo. Babo kita. Dia tak deki, sifat deki hak hak dia berzahir mari tu ya. Tak ada. Tak ada. Ha, Allah Taala wui orang ni lagu mana pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah hari tu hari ke dia tak kata. Nak kata kira deki duk mengupak kata ke demo tu dengan sebab dah. Ah tu. Allah. Lepas tu mengupak ni pula weh. Mengupak ni dia tak mesti kata ilmu lebih pada dia baru dia mengupak. Kadang-kadang ilmu sikit pada dia yang mengupak. Dalam masalah ilmu. Ngaji dengan dia tu kan. Babo Zaid misalnya. Misalnya babo sianu babo Zaid. Babo nama Zaid. Tu. Tak ada dah nama Zaid dah. Tak ada dak. Ha bakal sebut hak Zaid nama orang tak ada. Babo. Babo gapo babo Zaid lah. Babo Hatim. Babo Hatim. Babo Hatim tu Allah. Musa mengaji. Tu mengaji sikit je tu. Bobo boleh baca kawan kek. Tak payah lagi. Dia ilmu banyak pada orang mula mengupak juga. Ataupun mula mencela juga. Allah. Deki belakang tu deki. Sebab apa deki? Kerana nampak anak murid banyak hak nu. Banyak hak ngaji sikit tu. Adapun dia boleh baca siapa ke patul wahak tu. Orang nak ngaji tak ada. Amal deki timur perasaan mari. Wal iyaz billah min zalim. Tu dia. Allah. Mudah-mudahan Allah Taala selamat hati kita ni daripada sifat ni. Hasad ni. Deki. Nabi kata dah al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Ya kok makan weh. Ya kok makan. Amal kita tu, kebaikan kita tu, sifat hasad ni kau makan, kau makan. Makan. Habis dah. Tinggal tunggu saja. Habis itu. Wal iyadza billahi min zali. Wa min syarri za. Adalah ayat Quran. Allah Ta'ala sebut dengan cara khas. Qul a'udhu bi rabbil falak. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqil idha wa qab. Wa min syarri nafathati fil uqad. Wa min syarri hasidin idha hasada. Allah Ta'ala minta, Allah Ta'ala suruh Nabi minta pelindung juga daripada orang yang bersifat deki ni. Besar dia tu yang sebut lagu tu. Habis itu. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala maqo. Atau pada wajah tu. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala maka perhati oleh aku. Aku perhati. Lepas pada aku reti dah kata mari deki belakang tu. Mari kih pada deki belakang tu. Allah. Kalau mencela ni Allah. Mencela ni kalau keluar pada orang lain. Malaikat dua Allah. Malaikat
dua gulungi yang kalau ia mencela sekalipun bukan keluar daripada sifat deki daripada dia. Satunya celah yang keluar daripada ibu bapa kepada anaknya. Kalau dia kata, mung ni Allah, tak cekak reti. Begitu. Mak ni wahai ngepek sungguh. Kacau dulu mak ni. Maka orang tua kalau dia mencela anak sekalipun, bukan keluar daripada sifat dengki dia kepada anak. Orang tua tak akan dengki anak dia. Mujur je baru. Anak dia pangkat tinggi, mujur je baru. Anak dia harta banyak, mujur je baru. Kalau dia kata huduh-huduh pun, dia kasih saya dah. Dan satu lagi, guru kepada murid dia. Guru tak akan mencela malaikat. Malaikat kerana dia sayang ya. Kalau dia kecek, mung ni Allah, tak cakap reti. Gini, 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 gini. Amboi. Duit banyak semayang ke tak? Hah? Dia kata tak guru. Eh, sekarang ada kereta baru ni tak ada sejik dah weh. Tu kata, sejik tak nampak lah weh. Kalau orang kampung luar-luar, beli adik keluar pada hasad. Tapi kalau keluar pada guru, dia tak hasad. Dia tak hasad kepada murid dia. Dia mujur je baru. Begitu kat orang tua. Haa, tu dia. Eh, sekarang yang dituk ni dah. Ha, dulu dia tok nebel masa nampak juga ngorek insya learning je sekat dia tok menen ni rat terus wey tak nampak dah wey. Ha, tu mula tok guru yang mengepek pun dia saya habis fata'aman tu maka perhatilah aku, perhatilah oleh aku fi kaulihi ta'ala, perhati pada firman Allah Ta'ala, pada firmannya, firman Allah Subhanahu Ta'ala. Ta'aman tu aku perhati. Perhati pada ayat, perhati pada maksud bagi kauli. Bukan perhati pada kauli. Fi kauli, jadi fi makna kaulihi Ta'ala. Bukan perhati pada kata ayat tu, perhati nungha, nungha, nung, macam lagu tu. Perhati pada makna bagi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zukhruf. Ayat berapa? 32. Allah Taala sebut dalam Quran, "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya." Allahu Akbar. Nahnu, bermula kami, Allah Ta'ala kata, bermula kami Allah, kami ni qasamna, telah membagi oleh kami. Kami membagi, Allah Ta'ala kata, kami sudah membagi, qasamna. Allahu Akbar. Qasamna, qasamna tu ay fil azali, telah membagi oleh kami pada azali. Qasamna ni dengan makna telah menentu pada azali. Kami telah menentu dah pada azali. Sudah bagi siap dah. Kau duk nampak dia tu jadi tok menek. Dia ni jadi tok nebel. Dia ni jadi tok guru. Dia ni jadi orang kaya. Dia ni jadi miskin. Nampak tak sama. Padahal itu sekadar pezahir iradat yang tanggi zikodem. Ya. Ya siap dah pada azali. Cuma siapa masa mari. Dolor dengan pok mak masuk ponok sekali. Ngaji supo. Ngaji sekali. Ngapa sekali. Sama banyak mengaji. Tapi alim dolor dulu. Pada pok mak. Bukit alim dua Allah. Pok mak tak ada alim ni. Tak ada boleh ilmu ni. Itu sekadar menzahirkan apa yang telah ditentu pada azali. Maka kami telah membagi pada azali dah. Bainahum akan antara mereka itu. Membagi di antara mereka itu. Antara annas. Manusia. Allah Ta'ala kata, kami sudah membagi antara manusia itu. Ma'isyatahum, mab'u bagi qasamna. Kami membagi akan
kehidupan mereka itu, hidup mereka itu, ma'isyatahum, ma'isyah, masdar mimin dengan mana, aisyahum, aisyahum, akan membagi akan kehidupan mereka itu. Ya, itu dia. Kami sudah bagi siapa kehidupan mereka itu. Itu dia. Allah Akbar. Han keadaan ma'isyatahum tu fil hayatid dunya sabitatan kainatan fil hayat, adalah ia kehidupan mereka itu di dalam hidup dunia, hayatid dunya, kehidupan dunia. Ha, tu dia. Berarti siap berlaku dah. So deki ke orang, deki wakpo dia Tuhan menentu, Tuhan yang membagi. Kita deki ke dah lah, deki wakpo ke dia, Tuhan bagi ke dia kau dah tu, Tuhan wik kita sekodaning. Tu. Tuhan kata qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Duklah keadaan redha sokmu, redha sokmu. Tidak ada keadaan itu. Tu. Tapi puak ahli Madinah hok berlaku di lepas pada peperangan Hunain tu, hok tu bukan deki je panggil rasa kecil hati ya. Ahli Madinah tu hok kita ada besar cerita tu. Hok lepas pada perang Hunain tu dapat harta ghanimah yang banyak. Boleh banyak sekali, tak biasa lagi orang Islam perang boleh harta banyak sekali datu. Perang Hunain. Lalu tu Allah SWT, Nabi tu bagi harta tu kepada orang Mekah be. Orang baru masuk Islam, Nabi bagi harta ghanimah tu kepada ahli Mekah. Sehingga tidak seekor, tidak ada seekor kambing pun atau tidak ada satu harta pun hak Nabi bagi kepada ahli Madinah. Oleh angsur ni Nabi tak ada beri. Lalu tu dia rasa hati sikit-sikit kecil hati kan. Oh, siap. Rasulullah ni adalah timu pasal kecil hati gitu, bukan deki. Pasal kecil hati Nabi tak ada beri ke dia, ratik ni duk sama letih ya. Lalu tu Allah Ta'ala Nabi pun panggil tu. Kisah kita dah sebut dulu. Akhir Nabi kata, "Hei Ansar, aku ni tak suka kata dunia yang sikit tu nak ada dalam hati kamu. Aku tak suka." Nabi panggil Habib Fu Ansar. "Aku tak suka kata dunia sikit-sikit. Sikit ya tu harta benda dunia. Walaupun kamu nampak banyak tapi kira-kira mari benda tu sikit. Benda dunia yang sedikit tu aku tak suka kata adalah hati kamu. Hei Ansar, mu tak puas hati lagi ke? Dia mau tu klik ke Mekah dengan kami dengan utah, tapi mu klik kepada Madinah dengan Rasulullah. Mu tak lewat klik kami, tak lewat klik utah, klik ke Madinah pun, tapi mu boleh nak tarik Nabi klik sekali dengan mu ke Madinah. Tak puas hati lagi ke? Nabi klik mari sekali dengan mu." Akhirnya pakak tiya Habib Ansar, radina bikismatillahi, radina bikismatillah, kami redha dengan pembagi Allah Ta'ala. Tuhan bagi kau tadi, redha, puas hati dah hak Tuhan beri, hak Tuhan bagi. Allah Ta'ala bagi harta, Allah Ta'ala bagi kambing unta ke ahli Mekah, tapi Tuhan bagi Rasulullah klik kepada ahli Madinah. Kami puas hati. Itu redha, puas hati. Tu, tapi tu pun bukan sebab deki kecil hati. Tapi hak ni apa tu lagi kita kata keluar daripada sifat deki ni. Allah, "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya." Ayat ni kalau kita ingat sokmo-sokmo, kita tak hasil deki ke orang. Kalau kita ingat ayat ni masuk dalam hati kita, siapa puasa pak nampak ni mahu hak tuhawi ke orang tu, kita ingat ayat ni. Nampak kemegahan hak tuhawi kepada orang tu, kita ingat ayat ni. Nampak ilmu hak tuhawi kesahan kita, kita ingat ayat ni. Nampak harta hak tuhawi ke dia tu, nampak nego, nampak laku, kita tak laku, ingat ayat ni. Ingat ayat ni. "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fa'alimtu." Atau pada ta'amal tu, lepas pada aku perhatikan ayat tersebut, fa'alimtu, maka yakinlah oleh aku. Alimtu, maka alimtu, maka yakin oleh aku. Alimtu, tayaqqantu, maka alimlah oleh, maka yakinlah aku, jelah aku.
Aku tahu dah, dan aku yakin annal kismata kanat minallah ta'ala fil azali. Aku yakin akan bahwasanya anna tu, alim tu, tu abang saudara bagi zanna tu, an kismata isim anna, kanat jumlah tu khabar bagi anna, jumlah isim serta khabar tu jadi maf'ul bagi alim tu, sadda masad dan maf'ul lainnya. Fa alim tu annahu, maka aku yakin akan bahwasanya, ada setengah nuskah an, ada setengah nuskah annan kismata kana minallahi ta'ala. Fa alim tu annan kismata ka, supo maka aku geti dan aku yakin akan bahwasanya al kismah, kismah ni apa? Membagi, membagi itu. Aku yakin akan bahasanya membagi. Bagi ke apa? Dalam kitab ni sebut tiga. Al-kismata ay kismatal mal wal-jah wal-ilmi. Dan lain lagi. Aku yakin akan bahasanya membagi akan harta itu. Pembahagian harta itu. Al-kismata ay kismatal mali wal-jahi wal-ilmi wa ghairi zalik. Aku yakin bahwasanya membagi pembagian harta waljah dan kemegahan wal ilmi dal ilmu, hak tu bagi ke orang tu, bagi ke dia morning, bagi ke dia tu banyak, dia ni sikit, harta orang tu banyak, orang ni sikit, kemegahan hak nu jadi raja, hak nu jadi rakyat, hak nu jadi ketua, hak nu jadi pengikut. Ha tu. Aku yakin bahwasanya pembagian itu kanat khobakna. Aku yakinlah kata pembagian yang tersebut itu adalah ia. Jadi hasolat sudah hasillah ia. Ia kismah. Sudah hasil dah. Sudah terjadi dah. Sudah lulus siap dah. Minallah daripada minta daripada kanat lalu. Kanat tamah bimakna hasolat. Aku yakin bahwasanya membagi itu hasillah ia. Minallah daripada Allah Ta'ala. Hasil dari itu. Minallah min taqsisillah. Hasil daripada penentuan Allah Ta'ala. Daripada taqsis Allah Ta'ala. Kanat itu fil azali. Tak lupa pada kanat. Sudah hasil dah. Daripada taqsis Allah Ta'ala. Hasil fil azali. Pada azali lagi dah. Sebelum timur segala makhluk tu, ya siap dah pada azali. Fil azal. Kita dah mengaji usul ni, kena yakin di sini. Mengaji sifat iradat tu. Kena kemah buku ni. Tu ya sifat iradat, ada sifat berkandak. Dengan sebab ada sifat berkandak, dia sudah mengkandaki dah pada azali. Semua benda. Siap dah. Hak dok berlaku hujan pada pagi ni menentu pada azali dah, bukan baru menentu semalam. Baru bukan kata dok kira semalam wei. Esok ambil hujan. Bukan gitu, azali dah. Dan banyak mana hujan, azali dah. Pada ngepek ke hujan wak, hujan pula dah. Hujan celaka ni tu orang sokmo tak ada nak motong aku. Kerak murah-murah pula dah. La ilaha illallah. Ngepek orang esok dah mengepek ke hujan pula dah sogi. Sama ada mengupak manusia ataupun mengupak kepada atau mencela manusia ataupun mencelakan makhluk yang lain pun, itu dalil kata dia tak redha dengan pembagi Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi kata la tasuburih, mu yang hidup mencela akan angin. Nampak ribut mau ribut, ribut pula donata ribut celaka ni. Nabi lara yang kita duk celak kat angin. Ni kalau dia baru duk bunga ya. Gabih. Nate. Oh, nate. Tolak kok angin babi. Jangan kamu mencela angin. Kerana kalau kita cela angin, membuat kita mencela Allah Ta'ala. Kerana siapa yang melakukan benda tu? Siapa yang melakukan benda tu? Allah.
Allah Ta'ala. Kalau itu nampak orang tak semayah, dia tak kena kata apa. Hak tu syarat suruh kata, sekodah, kodah syarat suruh. Syarat suruh kata, kata sekodah hak syarat suruh tu. Kena pun tak semayah. Heh? Kata setiap. Muslim ke? Muslim ni tanya. Ha, Muslim dah tak ada dia. Oh, kata setiap man. Kata apa? Tak reda dengan kodoh tu lagi. Ha, tak reda tu yang bagi siap dah lagu ni. Kalau orang kata lagu tu, mik kayu, kata palau setiap. Kata apa? Ha, ni, tak reda dengan kodoh tu. Ni, kata palau mu pun tu yang bagi siap dari. Ha, ni nak kata kena lagi. Alah, kata aku apa ya? Dia kata, eh. InsyaAllah, insyaAllah. Ni kena pakar dah. Kena pakar, nak pakar otak kata. Ingat ustaz dah kata dah. Ingat tak ustaz kata? Apa? Ada orang tanya kepada siapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pia? Imam apa? Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ke Imam Hanbali? Imam Abu Hanifah. Tak. Imam Abu Hanifah. Ada orang mari tanya dia, "Hey wahai Imam, jin ni masuk neraka ke tak?" Imam Abu Hanifah kata, "Jin ni masuk neraka juga seperti kita ni." Lepas tu dia tanya. Dia tanya, "Hey kalau jin masuk neraka, dia panas." Ya panah ke tak yang masuk dalam neraka? Eh, muka dia tu api juga dah. Jenis api dah. Allah Ta'ala buat daripada api. Maka api celup masuk dalam api, panah juga ke? Jenis yang masuk neraka je panah dah. Ya panah tak? Abu Hanifah pun tak boleh jawab. Tak jawab lagi duduk dia. Duduk dia tu tak nak jawab kan? Abu Hanifah ambil. Gapa dia? Dia ada puyuk eh. Puyuk masa dulu. Puyuk dia. Puyuk tanah. Hak dia membakar tu. Seluk. Puyuk tu lah. Puyuk buat daripada tanah. Abu Hanifah ambil puyuk tu. Katok pala orang tu. Pang. Katok pala dia. Darah. Katok pala apa? Umur dia tanya. Umur olak-olak ya. Umar tak jawab sadar, kata pula Umar pula dah salah lagi. Akhirnya dia pergi mengadu kepada Qadi, Tok Qadi. Tok Qadi, Umar nak mengadu. Abu Hanifah ni, Abu Hanifah ni, kata pula Umar. Umar nak balah. Tak jong, mengadu. Akhirnya Qadi pun panggil Abu Hanifah pergi, "Wahai Abu Hanifah, sungguh tak mahu kata pula dia buat apanya." Mengat kata bala dia tu dia kena kisah tu, dia kena balah tu. Abu Hanifah kata, "Ai amma bukan kata bala dia, amma jawab, dia tanya soalan amma." Dia tanya, bila tanya amma jawab dah tu jawab pe. Laki-laki tu, orang jantan tu mungkin, "Ai tak nak jawab apa ni." Dia senyap ya, apa bagi kata bala. Dia tak tu jawab pe dah tu. Jawab pe dah. Jawab pegok ana. Mung daripada apa? Mung ni Allah Ta'ala jadi daripada apa? Daripada tanah. Patu ni apa? Ni tanah. Apa mung sakit dah? Mung sakit dah? Sakit. Kali gitu supaya tu orang kata. Lucu Abu Hanifah. Tak apalah hak tu deh, hak tu pengecara jawab. Nak royak kata manusia kita ni kadang-kadang jawab betul-betul tak leh, kena gi ikut lilah kok, kena guna akal juga untuk jawab soalan-soalan dia tu. Maka di sini Musanna kata, "Aku yakin bahwasanya pembahagian Allah Ta'ala itu sudah hasil daripada taksis Allah pada azali. Menentu siap daripada azali. Fama hasattu ahadan, maka
ni tafrek pada alim tu. Fama hasadtu, maka tidak menghasad, tidak dengkilah oleh aku, tidak dengki aku ahadan akan seorang pun, ahadan minan khalq, aku tidak dengki akan seorang pun daripada makhluk ini. Tak dengki seseorang. Hasadtu ahadan ai fima, nak kata kena fima atahullah. Nak kata gitu. Jangan ada hasada fi lagi. Tidak dengkilah oleh aku akan seorang pun, tidak dengki fima pada barang. Atahu yang telah memberilah akan dia, akan ahadan oleh Allah Ta'ala. Aku tidak dengkilah pada barang yang Allah beri akan dia tu. Aku tak deki sikit ibu. Kalau dia dapat harta banyak pada aku pun, alhamdulillah aku banyak ni hari ni. Esok boleh jadi aku banyak lagi pada ni. Alhamdulillah. Oh, duk dinak ni kena buat hati sungguh. Kedah dekat-dekat ni. Kita jual walimah, wal kayu. Tepi tu pun wal kayu ke? Sama. Sejenis. Makin ni. Supoh kita. Kalau tak pandai jaga hati. Ngita mata merah. Be, walimah be. Mana ni be? Walimah be. Kok ni pun? Walimah be. Walimah. Ani. Okey. Sama panggil ya kita dengan dia. Demon tu masuk kedai tepi kita. Mula. Deki mari lalu. Bila tuai tak ada, demon tu mari duk pilih walimah kedai tu. Aduh tameru. Pokok ni kak, hau tuai gimana? Tak ada tuai ni. Tak ada. Kalau dia tak deki dia, kalau orang nak beli hak ni pun tolong jual. 30 supaya. Baik beli sini ah, tengok tu. Baik beli hak ni. Super belaka dia tu. Dek nak ke tak nak tolong sukat weh. Tu tak ada tu duk main ni katanya. Tak apa, beli hak kak. Ha, tu kalau tak deki kan dia tu hair pula capak ke dia. Tidak. Cuba tengok. Jangan main. Kita pula orang beli pula kadang dia buat diri tak kena. Nak beli hak ni pun, alah, hak ni dapat minta. Aduh, kan beli hak ni sikit, hak ni sikit. Jangan juga beli tengah kala, beli hak ni tengah kala. Tak siwi deki ke mari. Kita orang beli ni. Jadi kita pula susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fama hasadtu ahadan wa raditu biqismatillahi ta'ala. Atap kepada ma hasadtu, aku tidak dengki dan telah redha oleh aku. Tu orang panggil atap gapo lagu ni? Atap gapo? Atap lazim di atas malzum lah tu. Kerana lazim daripada tidak dengki itu sudah redha dia dah dengan pembagi Allah Ta'ala. Wa raditu biqismatillahi ta'ala atau pada maha satu. Dan telah redha oleh aku, aku redha. Maksudnya redha, aku puas hati. Puas hatilah oleh aku, aku puas hati dah. Redha, puas hati. Redha tu biqismatillah, dengan pembagian, membagi oleh Allah Ta'ala, dengan pembagian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biqismatillahi biqismatillahi ay li, ya kena kata kismatillahi iya ya. Li kena kata li, dengan membagi oleh Allah Ta'ala, bagi aku, kepada aku. Tu yang bagi kepada aku, aku redha lah, puas hati. Boleh banyak ni, alhamdulillah. Boleh banyak ni, alhamdulillah. Hari ni boleh banyak, hari ni boleh sikit. Alhamdulillah. Jangan dengki. Tapi masalah ilmu ni dah. Dengki ilmu ni, dengki rupa ni tak panggil dengki.
Orang panggil riba toh. Kalau kita kata dengki pada kebaikan, oh nampak dia tu ngapa ingat dah weh, dengki ku ngapa teh. Hak tu tak panggil dengki, hak tu orang panggil riba toh. Riba toh tu tak apa, hak tu digalak oleh syarak, tak dicela. Nampak dia tu, oh ngaji ngapa nak habis dah, dengki ku. Hajak lagi jalan, maksud dia mengaji, aku tak kerti dah, hajak lagi jalan pulak dah. Haa, hak tu dengki. Mula nak ngenak, nampak sign up boleh ngaji sikit, ya tu tak kerti dah. Akhirnya awak sign jalan lagi, kita pergi jalan ya. Ngaji apa banyak-banyak, berehat katik, buka-buka otak katik. Gih, 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 nani, gih, meng. Ha, misalnya Allah atas jaga tu. Hak tu syaitan juga, tu syaitan manusia. Kalau ngaji minhad kan masuk dalam, masuk dalam akobah juga tu. Sai pun. Habis kat tu kemudian kata wal faidatu as-sadisatu anni raaitun nasa yuadi ba'dhum ba'dha li gharadin wa sababin. Fata'ammantu fi qawlihi ta'ala inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa fa'alimtu annahu la yajuzu adawatu ahadil ghaira syaitan fattakhattuhu aduwan wa taraktu ghairah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma inna na'uzu bika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa'u du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'ulumal nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasul sallallahu wasallam alaihi adal habbi wa alihi washabi walhamdulin ilahi fil badi wa tanahi mahabbatin nasaim subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun والحمد لله رب العالمين ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفقهم لما وارزقين كل حلالا دائما وأخلاء نتقيا علما نوزا بالخير ونفع كل شر وأقر بالرضا منك العيون وارض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلنا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصوم المصابيح الغرار اللهم أهدنا حسبنا الله وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد
wa midada kalimati. Alhamdulillah.